Berikut hasil semifinal Malaysia Master hari kelima, Sabtu 27 Mei 2023, serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Malaysia Master hari kelima babak semifinal Sabtu 27 Mei 2023, sektor tunggal putri ranking 1 dunia asal Jepang, Akane Yamaguchi menang 2 game langsung atas ranking 10 dunia asal Cina, Han Yue, dengan skor 21-10 dan 21-17. Sektor tunggal putri ranking 9 dunia, Gregoria Mariska Tunjung menang 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal India, Pusarla Vesindu, dengan skor 21-14 dan 21-17. Sektor tunggal putra ranking 9 dunia asal India, HS Pranoy lolos ke partai final setelah ranking 57 dunia asal Indonesia, Christian Adinata, cedera saat kedudukan 19-17 set pertama. Sektor ganda putri ranking 11 dunia asal Malaysia, Tan Perli dan Tina menang 2 game langsung atas ranking 5 dunia asal Korea Selatan, Jeong Naeun dan Kim Hee Jeong, dengan skor 21-19 dan 23-21. Sektor ganda putri lainnya ranking 6 dunia asal Korea Selatan, Baek Hana dan Lee Soo Hee menang 2 game langsung atas ranking 10 dunia asal Jepang, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara, dengan skor 21-19 dan 21-14. Sektor ganda campuran ranking 3 dunia asal Thailand, Dek Capol Puavaranukroh dan Sapsire Terattanachai menang permainan 3 game atas ranking 4 dunia asal Korea Selatan, Seo Sungjae dan Chai Yujo, dengan skor 21-19, 13-21 dan 21-17. Sektor ganda campuran lainnya ranking 8 dunia asal Cina, Feng Yanzi dan Huang Dongping menang 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal Thailand, Supak Jongko dan Supisara Poy Sampran, dengan skor 21-12 dan 21-8. Jadwal sektor ganda putra ranking 16 dunia asal Korea Selatan, Kang Minyuk dan Seo Sungjae akan menghadapi ranking 7 dunia asal Jepang, Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi. Head to head pertemuan 2-1. Jadwal sektor tunggal putra ranking 24 dunia asal Cina Taipei, Lin Chunyi akan menghadapi ranking 34 dunia asal Cina, Wang Hongyang. Head to head pertemuan 1-0. Jadwal sektor ganda putra ranking 9 dunia, Leoroli Karnando dan Daniel Martin akan menghadapi ranking 26 dunia asal Malaysia, Man Wei Chong dan Kai Wun Ti. Head to head pertemuan 0-0. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Malaysia Master tahun 2023. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.